sini, tahukah korang minyak tempat korang di restaurants actually boleh generate duit? So hari ni kita ada Jack yang dalam bisnes minyak terpakai ni. Jom kita welcome Jack. Jack, so boleh you introduce sikit about yourself dan juga nama bisnes you? Okay, nama saya Jack dari Empire Energy. Okay, berapa lama dah bisnes you kat market sini? 3 tahun lebih. Berapa restoran you ada? Lebih dari 200. Wow, di area apa? Klang Valley, the whole Klang Valley. Restaurant owner, jangan buang minyak terpakai korang, okay? Minyak tu boleh actually jangan duit. Hari ni kita akan pergi ke restoran Chichiki di Sunway Joe untuk kutip minyak terpakai mereka. Jack, are you ready? Yes. Let's go. Ibu nak tanya, bos, restoran ni kat mana? Ha? Saya nak kutip itu minyak terpakai. Ya. Bos? Ha. Saya one of the partner lah. Ui, yo. Nama saya Joe. Kenapa ya? Sorry? Kutip minyak. Ya, itu minyak terpakai, okay. Saya nak kutip. Bang. Macam mana? Jom, ikut saya. Ini restoran sudah berapa lama? Dekat 2 tahun lebih. Sunway Joe. Is it pork or free ke macam mana? Free restoran, ya. Betul. Let's go. Let's go. Baik. Ini ke? Okay, okay. Saya tanya, berapa kerap you tukar minyak ini? Setiap hari sekali. Okay. Every day. So, kenapa you nak tukar setiap hari, bro? Sebab kita kena jamin makanan kita fresh kepada kita punya customer. Mesti mau bersih. Cantik-cantik. So, make sure korang visit restaurant ini, alright? Sekarang, jom Wen tunjuk bagaimana nak kutip minyak terpakai ini. Let's go! First sekali, kita perlu tunggu minyak yang panas ini jadi sejuk dulu. So, inilah minyak yang kita sedia awal yang dah sejuk. Selepas minyak ini dah sejuk, tuang je ke dalam tong biru ini. Tong biru ini akan dibagi oleh Empire Bioenergy secara percuma. Korang boleh contact Empire Bioenergy kat link bio TikTok saya untuk kutip minyak terpakai korang. Next, bos akan call Empire Bioenergy untuk datang kutip minyak ini. A few moments later. Apabila mereka sampai, mereka akan angkat minyak terpakai ini ke truck mereka untuk simpan minyak ini dan juga untuk tahu berapa berat minyak ini dan juga berapa yang mereka perlu bayar anda. So, inilah proses. So, macam mana kiraannya? Inilah total berat minyak terpakai campur berat tong. Lepas itu, tolak dengan berat tong ini. Dan kita akan guna total berat minyak terpakai ini untuk darab market price. Selepas settle, tong biru ini akan dibawa balik ke restoran korang dan business owner akan dibayar cash terus. Sudah settle, bos. Leng-leng. Thank you. Bayar bos ni. Okay. Eh, bos, saya gaji mana? You biar gaji mana dah? Eh, hey, kasih sikit bagi lah. Eh, hey, macam itu boleh lah, bagi lah. Hey. Thank you, ah. Thank you. Thank you, bos. Alright.